tidak terlalu terang, cocok banget sama smile-nya yang dan karakternya yang lembut, selembut salju. Ayu, waduh. Taruh di bawah meja aja. Jadi selain kita makan sini, mana tahu anak-anak di sini juga nggak selera, kita buka warung. Kata mereka gitu, orang grup yang satu ini makan nggak sambil ngobrol, cepat kali habis di belakang. Di belakang masih ngantri mau masak. Bang, mau kemana bang, merah-merah? Oke, hari ini kita dengan iya, dengan merah-merah, merah hitam. Pokoknya ada merahnya, kita hari ini mau Christmas night dinner. Nah, kita mau merasakan makan malam dan juga sekaligus merayakan hari Natal di Itali. Kita udah reserve satu restoran, kita lihat nanti seperti apa di sana. Dan ya pokoknya kita mau enjoy Natal aja di negara orang. Oke, kita nanti berdoa juga. Mudah-mudahan Natal ini membawa damai sejahtera buat kita dan kalian semua. Let's go! Jadi di Itali itu tanggal 24 malam itu adalah malam harus kumpul sama keluarga. Jadi semuanya tutup lebih cepat, oh, terus kita jadinya bar. Juga cari tempat untuk kita bisa dinner Christmas Eve. Yuk, tempatnya di sini. Let's go. Guys, hari ini di malam Natal ini aku agak-agak gak mampu, mata aku tuh silau. Sampingku nih terlalu gorgeous. Gorgeous ala-ala ya, Pak? Terlalu memukau dengan lampu-lampu lighting yang sedikit. Sedikit adem gitu, tidak terlalu terang. Cocok banget sama smile-nya yang dan karakternya yang lembut. Selembut salju. Ayu, waduh, kalau dia ada senyum, kantong langsung kosong.
kakak orang bule. Woi, ini enggak corn, ini sih. Toh mana? Tuna. Coba aja toh. Biar jadi ini kita. Tuna. Jadi jadap orang Itali kau. Makan pembukanya. Diobel. Ini apa namanya, Mas? Ada tuna. Tuna, tuna mentah campur dengan tomat tapi segar banget. Aku jarang tapi aku suka. Lihat yuk. Kakak juga udah ngeliat itu. Kakak deketin. Kakak suka yang bersih-bersih. Aku mau makan dulu. Carrot. Selamat makan semuanya. Selamat Natal juga. Semoga kasih damai Natal selalu menyertai kita di hati kita. Dan selamat Natal buat keluarga juga semuanya. Terima kasih. You like it? Apa ini? Mana? I'll try this. Oh, itu kayaknya shrimp. Coba, bukan shrimp apa? Cumi, cumi. Enak cumi. Cuminya. Nyari telur enggak? Aku sudah mulai mau mencari makanan menu utama. Tapi memang agak sedikit lama ya. Saya terbiasa dengan yang sistem kebut semalam, sak-sak-sak-sak, kenyang, berangkat. Ya kali ini kita ikut aturan Italiano. Ada makanan pembuka, ada makanan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau kita biasa kan langsung makanan utama. Nah ini makanan pembuka udah selesai. Makanan berikutnya mungkin setelah kita lupa kita makan baru datang. Dio tuh bawa sop buntut dari rumah. Dimasakin. Dimasakin ontinya. Kalau Judio mau angkat kesemua. Kalau Judio kan nggak bisa makan. Yang Judio tuh nggak bisa makan yang sesuatu mulai. Yang baru-baru dia tuh yang kakak dia, Cleo yang udah bisa dia sangat pemilih. Kalau kakak tuh coba tuh. Good. Dia deal. Suka shrimp. Shrimp. Oh, yeah, shrimp. Jadi guys, itu kayaknya pegawai restorannya agak kaget. Kayaknya dia melihat kok di menu mereka tidak ada menu yang dimakan Judeo gitu. Apakah mereka salah atau itu menu dari mana muncul? Ada sop buntut, ada nasinya. Terus pakai piring mereka gitu. Kayaknya dia kaget tadi. Mereka amazed sama orang-orang kita memang. Coba lihat itu makanan Judeo. Dia makan terus. Matanya Judeo. Dia makan dia makan sendiri. Gede, enggak boleh disuapin. Dia kaget tadi. Ayo makan, Judeo. Apa di kids menunya enggak ada gitu. Cuman dia lihat tadi lama gitu. Kita juga tadi agak-agak bingung boleh makan bawa dari luar apa enggak. Tapi ternyata kalau Judeo ya boleh lah ya, karena memang dia pemilih gitu. Cuman kalau lihat nanti di bawah sini tuh bertingkat menu makanan Judeo. Nanti lihat ya. Ini dia lagi datang. Kita lihat. Sopnya dari mana itu bawahnya? Sop buntut Deo. Tadi diminta masakin sama temennya tour guide kita. Sop buntut sama nasi goreng Cleo sebenarnya. Jadi kalau mereka gak bisa makan, kita bawa aja. Tuh, ada tuh dia. Ini padahal yang paling tuh, sop buntut, nasi sama nasi goreng paling atas. Tapi ini kita taruh di bawah meja aja. Jadi selain kita makan sini, mana tahu anak-anak di sini juga nggak selera, kita buka warung. So, we have to thank you for everything. Everything. You know, sometimes in life, kakak, sometimes in life, it doesn't like what we imagine. Sometimes it not happen like what we plan, but yeah, that's life. We
we just enjoy it, we just thankful for all the things that happened. Yeah. Why you say all? Because all is much. Okay, ini makanan kedua. Tapi ini digoreng-goreng kalian pasti suka. Ini aku juga belum tahu ini apa. Mungkin oh. Kerang apa? Shell. Tapi ini shell. Makanan bukan bensin. Kalian pikir nanti kita makan bensin. Oh, ini udah diolah nih, udah dicampur-campur. Coba kita rasain. Lihat nih. Enak. Gurih. Teman abang udah mati. Ayo Tendeo. Enak. Lawankan dia. Tapi kalau udah di Jakarta harus bikin macaroni terus at dinner at Mami. Berarti kakak sama mami bisa belajar masak macaroni. Oh iya. Ya? Es krim juga. Nanti mama cari. Es krim buat ya, nanti kita buat es krim. Oh iya, Deo. Dedi juga mau. Nanti Deo bikin es krim sendiri yang rasanya Deo suka. Kita beli alatnya ya. Tapi kita beli gelatonya dulu. Enggak gelatonya. Bukan gelatonya, itu tesin, nasi tuh bikinin. Nonton Mayu. Nonton apa? Nonton Mayu masak. Ayo. Harus. Jelas dong, ngomongnya tuh kameranya kayak teman kakak. Jadi kakak bayangin itu. Iya. Teman gimana? Itu ada ice harus. Itu kayak ngomong ke Alena, kakak ngomong ke kameranya, bayangin itu bukannya harus nonton lagi. Seru banget caranya. Iya, seru banget. Itu ada kakak Leo masak. Iya. Judeo juga masak, papa yang makan. Sama Bang Karto, dia steal terus. Bang Karto suka steal. Steal makanan krimnya tadi. Iya. Padahal belum matang ya. Kadang-kadang belum selesai udah di steal ya. Iya. Bang Karto. Tadi dia langsung ngambil semuanya. Dia kayak baru diorang. Dia bikin jago. Kata mereka gitu, orang grup yang satu ini makan nggak sambil ngobrol ya, cepat kali habis di belakang. Ayo abang. Masih ngantri mau masak. Kamu ketawa terus. Ayo abang. Ih, kita nih mereka heran kan kenapa ini orang grup satu itu kita masak. Iya, jadi apa? Waitersnya tuh mikir kita kok makan dikasih baru dikasih udah selesai. Kita kan ada butuh waktu untuk masak yang berikutnya. Yang lain-lain kayaknya di sini santai. Ngobrol. Makan ngobrol, kita nggak pakai ngobrol, langsung makan. Dia nggak tahu kalau orang Batak itu makan diam, makan nggak boleh ngomong, cepat habis. Kopinya udah kecil. Ya udah kalau mau sama orang Batak makan 1, 2, 3 cepat. Ayo, ibu. Ayo. Ibu seperti tidak setuju. Ini mainnya. Saya sudah kedinginan lama-lama. Saya kira kamu kenyang karena kelamaan. Okelah. Kita tunggu makanan ketiganya. Nanti lihat ya, saya di makanan keberapa udah ketiduran. Wah. One more time. And dessert. Finish.
Itu I don't eat it. You got it. Sini dulu kamu nak. You. Sini dulu kamu. I don't eat it. You guys all eat it. My boy ini expressionnya, kenapa dia enggak mau? Lihat nih sayang, dia juga enggak suka makan. Anak dulu. Why you even bagi order? Daddy enggak order a lot nih. Kita lihat nih. Christmas di hari ini, lihat dibaca. Christmas Eve. Coba makan mie-nya dulu. Mbak. Christmas Eve dinner. Antipasti. Enak kan, Dek? Makan ya, Dek? Ini dia makan nih. Guys, starters. Tadi tuna. Guys, menunya. Crispy bacon. Enak. Tomatoes and marinade with citrus fruit. Yeah. Ini udah subuh soalnya suruh makan. Iya, ini berubah. Perut rasanya. Jam berapa nih di Indo? Jam 5. Jam 5 kita suruh makan. Makan 5 lapis. Oke. Siapa takut yuk? Tahu gue ditantangin gini emang. Tahun ini sedikit berbeza. Beda karena apa judul? Dia Natal tahun ini di mana? Di mana nak kita? Di Europe. Europe. Di mana kak? Italia. Italia sekarang. Kita ada di Rome, Italia sekarang. Dan ya itu ya berbeda karena suasananya pasti berbeda. Ini pertama kali juga kita kesini dan bisa merayakan di negara Italia ini salah satu rasa syukur kita juga karena banyak hal yang sebelumnya belum kita lihat tapi kita bisa menikmati kasih Tuhan itu dan kita bisa melihat suasana Natal di negara orang dan kita merayakan itu di negara orang itu juga sesuatu hal yang belum pernah kita alami walaupun tetap kita mengadakan sedikit acara-acara kita seperti biasa lah ya, kita berdoa makan malam. Iya. Walaupun tadi sebenarnya rencananya di rooftop ya. Iya. Tapi karena freeze karena di sini winter jadi iya. Mereka nggak buka. Jadi mereka. Coba kita taruh di bawah. Tapi apapun itu sebenarnya sih kebersamaannya itu sama. Itu yang menjadi inti. Sama kan biasanya kita ada kebaktian malam Natal sama keluarga besar gitu. Cuman karena kita di sini jadi kita enggak gabung. Suasana Natal kita lewatin di 3 negara pastinya. Sekalian liburan sebenarnya tapi sekalian merayakan Natal di negara lain gitu. Ada serunya tapi ya ada ininya juga sedihnya juga karena memang enggak bisa ngerayain sama keluarga tapi ada sesuatu yang baru yang bisa dilihat juga sih gitu sama anak-anak juga belajar banyak jadinya. Jadi selamat Natal sekali lagi buat semuanya. Tetap semangat di tahun yang baru, tetap optimis dan semakin baik di tahun yang baru nanti. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Sudah mau ngantuk nih daripada karena di negara kita ini udah pagi sebenarnya jam 6 ya. Jadi udah jam 11 malam. Jadi memang kita waktunya istirahat. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, bisa merayakan Natal dan tahun baru. Bye-bye. Bye.